inspirasi, inforia, Islam, semuanya di IKIM. Apa cerita warna pagi eh? Dengarkan. Kita lihat bagaimana sikap manusia. Sebab tu kita mulakan tadi mukadibah dengan mencari salah manusia ataupun mencari salah orang ni adalah salah satu daripada penyakit hati manusia. Bila manusia ini tidak sedar bahawa hatinya sedang berpenyakit, maka akan semakin kronik lah hati itu. Maka bila semakin kronik hati, semakin kronik lah ubat-ubatan yang perlu digunakan. Oh, pagi ni complicatednya ya. Jadi kita lihat bila manusia betul dalam mukadimah 40 hadis penawar bagi hati, Syekh Fahmi Zamzam menuliskan tentang manusia yang tidak memerhatikan hatinya yang bermasalah, maka hati tersebut akan semakin melakukan maksiat, semakin ada tumpukan hitam, yang berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila hati yang bermasalah ni semakin hari semakin bermasalah, semakin hari semakin bermasalah, semakin kronik hati tadi ni, apabila tidak diberikan ubat yang sepatutnya, maka akhirnya akan menyebabkan semakin rosaklah nilai sebagai seorang manusia. Sebab itu akhirnya manusia ini hanya bangun untuk memikirkan kesalahan siapa lagi untuk dicari, berita sensasi apa lagi untuk disebarkan. Banyak lagi yang menarik dalam Warna Pagi Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Penyelidikan merupakan satu bahagian penting dalam proses pembentukan ilmu pengetahuan baru. Namun, penyelidikan yang dilakukan tanpa menerapkan nilai-nilai etika menimbulkan banyak isu dan masalah. Apakah perspektif Islam terhadap etika penyelidikan? Siapakah pihak yang berkepentingan dalam ekosistem penyelidikan? Apakah bentuk-bentuk pelanggaran etika yang sering berlaku? Apakah pula etika yang perlu dijaga dalam aktiviti-aktiviti penyelidikan seperti pengumpulan dan analisis data serta penerbitan hasil? Bagaimanakah etika penyelidikan berteraskan Islam dapat dibudayakan? Jika anda seorang penyelidik atau pelajar pasca siswazah dan ingin mendapatkan jawapan kepada soalan-soalan tersebut, daftarkan diri anda untuk Bengkel Islam dan Amalan Penyelidikan Beretika Anjuran Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM pada 14 hingga 15 Februari 2023. Untuk pendaftaran, hubungi unit program dan latihan 03-6204-6320 atau 322. Layari www.ikim.gov.my untuk keterangan lanjut. Hentikan penyebaran kandungan berbau hasutan. Dekati kedamaian, pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan. Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Raihkan hari perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media massa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R, laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Kuala Terengganu, 100.2 FM. Ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari, pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih kepada anda masih lagi bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dan juga untuk kali ini kita kembali untuk bersama-sama dalam rancangan Pengembara Muslim. Baik, minggu lepas baru siaran bersama dengan DJ Masina alias. Kali ini bawa saya Nadi Paradi. Kita bersama dengan penyampainya ya untuk malam ni. Dan kita nak kembara lagi. Kembara kita kali ini kita nak bawakan kepada anda untuk musim di Kemboja dan juga Vietnam. Betul. Sekali lagi kita nak bersama dengan dua orang tetamu kita. Kita perkenalkan terlebih dahulu Ustaz. Okay. Sebagaimana yang kita dah bersiaran pada minggu lalu, okay, alhamdulillah kita bersama dengan kerjasama kali ini untuk Pengembara Muslim dengan pihak Izi Kembara, yang mana kita akan bersama-sama untuk meneruskan cerita-cerita sebagaimana kita bawakan pada minggu lalu. Kita ada yang bagi Ustaz Azhar dan juga Cik Mah. Ya, CEO daripada Izi Korban dan juga penasihat daripada EZ Group. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Fatalah berkatuh. Okay. Terima kasih banyak kerana hadir bersama kami pada malam ini kan. Memeriahkan malam kami. Oh, nak kemara ni. Nak jalan jauh kami ni. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi untuk bersama, bekerjasama dengan Radio IKIM untuk perkongsian kembara kita musim pertama kita nak ke Kemboja dan juga Vietnam. Betul. Jadi kita harapkan pada pendengar waktu ini dah bersedia untuk mendengarkan pertemuan kita pada kali ini untuk kita bawakan khusus untuk anda. Dan jika minggu lalu ada yang dah mengikutinya, minggu ini kita sambung kembali untuk kita bawakan mengenai program pengembara Muslim kali ini yang dijayakan di Kemboja dan juga Vietnam. Ya, sebab dia berkisar juga daripada apa yang dikongsikan minggu lalu kan. Mm-hmm. Tahulah sikitlah update daripada apa yang telah pun kita perolehi daripada ke udara minggu lepas. Dan juga ada ramai tanya ni, Ustaz Azhar tu ikut ke? Ustaz Azhar kena jawab lah. Yang tanya tu lelaki ke perempuan? Alhamdulillah. Tapi kat sini saya yang tanya kan. Perempuan dan tu wakil. Baik, silakan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pada DJ Irwan dan Hayati ya. Saya. Yati, lama tak sebut. Minggu lepas kita bersama, dah ini minggu kali kedua. Mm-hmm. Dan sebelum saya memulakan, kita memulakan perbualan kita malam ni, taklimat tentang program kita. Untuk pengetahuan siapa yang ikut Facebook tu ya. Mm-hmm. Kalau nampak saya terpegang apa CEO Izzy Korban sebelah ni, uh-huh, isteri saya. Jangan tukar siaran. Isteri saya. Okey. Pengembara Muslim yang kita pernah jalankan bersama, terima kasih Radio IKIM ya, kerana hampir 10 tahun, lebih 12 tahun, memberi peluang kepada kami daripada Izzy Kebara untuk menguruskan sebahagian program Pengembara Muslim itu bersama dengan syarikat-syarikat lain. Jadi, sehingga hari ini kita masih bersama, dan selepas PKP ini kot, kita baru bermula balik. Mm-hmm. Kepada kawan-kawan di luar sana yang pernah bersama dengan kami, kepada yang baru mendengar program malam ni, kita punya pengembara Muslim. Pengembara Muslim adalah satu program dijalankan oleh IKIM. Ya. IKIM yang menjalankannya, dianjurkan oleh IKIM. Uh-huh. Dan kami salah satu syarikat yang diberikan ruang untuk menguruskannya. Jadi insyaAllah selama kami bersama-sama dengan IKIM, kita pernah pergi ke yang terdekatnya di Asia Tenggara lah. Ke Kemboja, Vietnam, Thailand, Indonesia. Betul. Myanmar pernah ke? Myanmar pun pernah. Pernah. Mm-hmm. Jauh sikit pada tu kita pernah ke Sydney. Sydney. Pergi ke China. Ke Turki. Banyak. Dah lama dah. Yeah. Dah tak boleh nak. Jadi setelah lalu 2 tahun PKP apa semua, kita terhenti. Dan memang ramai yang tak keluar. Jadi kita bermula balik daripada asal kita dengan Radio IKIM. Dan kita akan mula balik ke negara yang kita rasa kita mampu pergi dengan harga yang berpatutan, iaitu ke Kemboja dan Vietnam. Yeah. Dan minggu lepas kita dah cerita tentang suasana sedikit, program tentatif di Kemboja. Tapi tak apa, saya serahkan dulu kepada Cik Mah. Mm-hmm. untuk menerangkan sikit tentang tarikh pergi apa semua untuk maklumat awal ya. Betul. Silakan Cik Mah. Okey, baik. Okey, kita akan insya-Allah kita akan bertolak pada 4 hari bulan 3. Mm-hmm. Cuti sekolah pada hari Sabtu. Bertolak insya-Allah pukul 9 pagi. Dijangka tiba di Phnom Penh dalam pukul 9.50. Hmm. Okey, tetapi kita balik daripada Ho Chi Minh. Vietnam. Di tempat lain. Pergi ke balik. Ya, balik di tempat lain. Okey, insya-Allah. Dua negara kan? Dua negara. Hmm. Jadi 9 hari bulan kita akan balik pada hari Khamis. Hmm. Dari Ho Chi Minh ke Kuala Lumpur pada pukul 4.40 petang insyaAllah. Okay. Petang lah. Jadi pagi tu kita masih ada masa untuk shopping akhir. Dia macam tu. Okey, itulah setakat ni antara jadual apa tarikh kita pergi dan tarikh kita balik setakat ni. Okay. Cuma kan bila sebut tentang apa Kemboja dan juga Vietnam ni, mungkin kalau kita boleh ceritalah santai-santailah kan dengan kita malam ni, apa antara kelebihan? Apa yang best sangatlah kat Kemboja dan Vietnam ni? Okey, saya nak beritahu dulu kepada yang kat luar sana tu, yang tengah mendengar tu. Ambil maklumat ni dulu. Mm-hmm. Boleh hubungi kami. Jangan hubungi malam ni lah. Tak ada orang kat ofis malam ni. Boleh WhatsApp kita. WhatsApp boleh. 03
0386841542. 0361841542. Saya ulang lagi, 0361841542. Ataupun boleh juga hubungi sama ada call ataupun WhatsApp ke 0136739000. 0136739000. Ataupun ke Facebook kami, IZ Kembara Travel and Tours. Itu gambar apa tu? Kita orang tu bukan faham sangat. Simbol apa tu? Instagram. Mana ada Instagram? Tak nak bantu buat kawan-kawan. IZ Kembara _ official. Satu lagi tu? Website. Itu kau hubungi tu website dia? izkembara.com. Dan juga boleh email lah. izkembara@gmail.com. Itu maklumat-maklumat yang kalau nak terlepas nanti ni, tahu lebih lanjut, ada muskilah boleh tanya di situ ya. Kalau terasa nak pergi office pun boleh. Kat mana terus? Kita berada di nombor 127 Jalan 3 Batu Cave Center Point. Batu Cave Selangor. Boleh terus saja ke? Boleh terus saja nak bertanya sebarang soalan. Dekat office kami tu ada kedai kopi. Sedap. Boleh minum kopi. Sambil bincang sambil ngopi. Baik-baik. Lagi tak cerita lagi kan? Kita cerita lagi apa bestnya lah. Kelebihan di Kemboja. Pertama sekali, bahasa dia berbeza. Kalau kita pergi Indonesia, bahasa kita juga. Betul lah. Boleh faham. Kita pergi ke Brunei ke masih. Masih bahasa kita. Betul, ada pelat sikit. Tapi bila kita pergi ke Kemboja, terasa luar negeri. Muka sama. Muka sama. Muka lebih kurang. Bahasa dia, bunyi-bunyi Siam sikit. Cuba sebut, apa khabar? Sok sebai. Sebai temada. Jadi ada perbezaan tu, itu satu. Kedua, tetapi bila kita pergi ke perkampungan orang-orang Melayu, Islam di sana, dia banyak yang boleh berbahasa Melayu ya. Bahasa Melayu. Tak semua, tapi ramai-ramai yang boleh berbahasa Melayu. Jadi situ akan terasa suasana kampung kita macam ni. Yati mungkin kot, dia masih muda lagi. Tapi kalau macam saya, terasa balik macam kita kecil-kecil dulu. Dan saya pun nak bawa seorang, satu keluarga, bawa ke kampung. Mak dia cerita, mak dulu duduk macam ni lah rumah dia. Anak dia tak terfikir. Macam ni rumah mak dulu, mak. Ya. Jadi, orang-orang yang dah berumur macam saya ni, boleh tunjuk contoh terus. Kampung ni, serupa kampung kita. Macam zaman dulu-dulu. Sekolah rendah dia semua tu jenis. Macam tu lah. Jadi itu kita kata menggamit memori. Dan memori itu memang sekarang ni hampir kat Malaysia dah hampir kurang ya. Kalau kita pergi kampung rumah pakai aircon lah sekarang. Masjid, mana bukan masjid, surau pakai aircon. Jadi kat sana tu masih lagi zaman gitu ya. Ada lagi benda tu. Itu di antara kelebihan yang ada di Kemboja. Dan kita kod cerita sikit apa yang kita akan buat di Kemboja. Pada hari pertama, bila kita tiba tu, kita akan terus pergi masuk hotel, check-in. Dan lepas tu, bila dah siap urus diri, kemas diri semua, kita akan pergi ke Madrasah An-Nikmah. Madrasah. Jauh ke tak dari tempat yang kita? 9 km lebih kurang daripada Bandar Phnom Penh. Apa itu Madrasah An-Nikmah ni? Madrasah An-Nikmah ni, di sini ada 200 orang lebih kurang pelajar yang dikumpulkan oleh mufti daripada kampung-kampung semua untuk mereka mengambil peperiksaan STAM. STAM. Lebih kurang STAM ke memang STAM? STAM. Kita lebih macam kurang, Form 6 lah di sini. Form 6. STAM lah kan? Memang dipanggil pun STAM sana. Sebab dia orang mengambil daripada sini. Silibus tu daripada sini. Memang guru daripada sini pun yang pergi ke sana untuk mengajar. Menunggu peperiksaan tu. Pegawai peperiksaan. Jadi cuma ada sedikit tambahan tu, saya akan cerita ujung Jadinya pelajar yang cerdik pandai dari seluruh Kemboja tu akan dikumpulkan di situ. Dan mereka ni belajar untuk khas untuk mengambil peperiksaan tu. Jadi makan semua benda tu sendiri. Walaupun bangunan dah ada, dah cantik sekarang ni, dah 3 tingkat. Tapi makan masih
Masih sendiri. Dia berbeza dengan kita, katakanlah yang form 6 kan, tingkatan 6 dia pergi sekolah tu asrama, dan dia ada tukar masak. Dia ada makan pagi, makan tengah hari, makan malam. Yang ini tidak. Masaklah sendiri kalau ada. Makanlah sendiri. Makan sendiri. Maksudnya kat sekolah tu juga ada dia masak? Ya, di asrama tu juga dia masak. Kalau kita pergi boleh kita tengok sama-sama. Menarik itu, menarik. Jadi malam tu insya-Allah kita akan makan bersama dengan dia orang. Okey. Aktiviti lah. Maksudnya nak nak supaya kenal ke, mana tahu nak ambil anak angkat ke. Kita dah dapat penajaan ke untuk buat program malam tu? Okey, untuk malam tu kita dah dapat tajaan daripada Easy Korban. Akikah akan disembelih untuk buat jamuan anak-anak itulah. Untuk anak-anak. Dan juga fidyah daripada Easy Fidyah untuk diberikan kepada anak-anak sekolah tu lah, di asrama. Dia cerita macam ni tau. Saya pun, kami pernah duduk sana tahun 2003. Dulu bila nak ambil peperiksaan ni, dia orang datang masa hari peperiksaan saja. Dia orang satu dewan besar, duduk situ, tidur pun di situ, bawa lah kau punya bantal kau sendiri. Dan dia orang bawa kayu api. Kayu api. Kayu api, ikan kering, periuk. Pasal periksa tu dalam masa katakanlah seminggu. Seminggu tu dia orang kena masak sendiri. Dia begitu. Sekarang ni tak apalah, dah ada asrama apa semua, belajar kat situ. Tetapi konsep masak sendiri, cari kayu api sendiri, masih tak ada dapur gas lagi. Kita akan tengok nanti, sana tu ada lah. Sekolah tu tak ada lagi. Kita boleh tengok nanti. Kita tengok macam mana cara orang. Dan seronoknya nanti kepada saya panggil kakak-kakak saya lah. Kakak-kakak abang-abang saya. Kita dah sama-sama tua ya. Dan adik-adik kita. Kita akan cuba susun program supaya kita bersama-sama dengan dia orang. Sama-sama kalau tak masak pun kita mengganggu orang yang masak lah. Mengacau orang yang kacau. Jadi terasa macam ada kenduri kat situ. Kita akan bersama dengan dia orang, bersembang dengan dia orang, sampailah makan sama-sama insya-Allah. Insya-Allah. Ini bagus kan untuk anak-anak sebenarnya? Untuk anak-anak sangat bagus kan, supaya mereka menghargai apa yang mereka ada sekarang kat Malaysia. Insya-Allah. Dan sekali lagi untuk rakan-rakan, kita akan berhenti rehat seketika. Betul. Untuk sahabat-sahabat, sambil-sambil itu anda boleh hubungi nombor talian yang tertera di FB IKIM FM saat ini. Anda boleh snapshot kita nanti. Tak sebut harga lagi ya? Belum lagi. Nanti kita beritahu. Untuk anda sambil-sambil itu, anda boleh nak tahu lebih lanjut tentang kembara ini, anda boleh hubungi di talian 03-618-41542. Anda boleh mula hubungi esok ataupun malam ni dah boleh, dah WhatsApp di 03-673-9000. Baik, kita nak berehat dulu. InsyaAllah sahabat ni kita akan sambung kembali untuk anda terus setia bersama kami di Radio Institut Kehormatan Islam Malaysia, IKIM, Inspirasi Inforia Islami. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Serahkan semua yang ku ada, hati, jiwa dan segala-galanya, dengan namamu ku bernama itu, dan padamu tempat ku mengadu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Sejiwa hilang mencari arah, kau bawa cahaya penuh harapan, membawa rahmat para seluruh alam, sungguh hati rindu untuk bertemu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Selain Allah, Nabi Muhammad.
selain Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah. 24 jam sentiasa mendampingi, indah dengan musik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, inspirasi inforia Islami. Pengembara Muslim di IKIM, inspirasi inforia Islami. Kita kembali bersiaran waktu ini bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Pengembara Muslim. Kita ada perkongsian kembara kita yang bakal berlangsung pada bulan Mac nanti di Kemboja dan juga Vietnam. Kita teruskan kembali untuk kita menyambung cerita yang mana kita bawakan sebentar tadi. Bersama-sama kita ada Ustaz Azhar, Dato' Abdul Syukur, penasihat Easy Group dan juga Puan Nur Azimah Hasanuddin, CEO Easy Korban. Ya, bila tadi Cik Mah ceritakan saya macam tak percaya. Betul ke ada orang kena masak sendiri nak belajar kena betul masak sendiri untuk pendidikan mereka. Tapi itu antara pengisian lah kan yang akan berlaku kalau anda ikuti kembara di Kemboja dan juga Vietnam ini. Kita sambung lagi kan kuasian kita ni. Tak habis lagi kita kat sekolah tu. Menarik sangat kat madrasah tu. Kebanyakannya anak-anak ni sangat macam mana kita nak kata ya? Berdikari. Berdikari tu dah tentulah. Sangat bijak. Okey. Bila periksa kita tengok apa keputusan macam mana periksa? Muntaz. Kita kata dalam keadaan susah. Dalam keadaan susah begitu. Itu yang kita rasa macam terpanggil lah untuk pergi dan bawa semua yang nak pergi nanti kita tengok macam mana. Kalau kita boleh tunjuk kat anak-anak kita lagi bagus sebenarnya. Betul. Kita dengan kat sini mewah apa semua. Belajar, mak dah siap masak. Atau kalau ada pun kacau-kacau macam Ustaz kata. Kacau-kacau. Okay. Suasana itu suasana yang menarik untuk kita hayati. Kena pula pada masa itu hayati juga. Kena pula pada masa itu kita jangkakan kita dah dekat dengan Ramadan. Jadi akan menimbul keinsafan untuk kita menghadapi Ramadan. Selepas pada itu, saya tak nak cerita penuh tentang Phnom Penh ya. Kerana kita akan ke Vietnam. Kita akan berada 2 malam di Phnom Penh selain daripada madrasah tu. Kita juga akan pergi ke tempat-tempat sejarah di Phnom Penh lah. Tempat biasa dan yang tentunya shopping itu benda yang kita tak tinggalkan. Kita akan bagi ruang waktu yang secukupnya untuk seselesanya. Jadi jangan risau sebab Cik Mah dan juga Ustaz Azhar sangat mahir dan prihatin. Dia tak beli kat mana, nak beli apa pun tahu. Dan dari sudut makanan pun jangan risau. Kerana kita akan pergi makan ke restoran yang masakan Malaysia. Jadi tak ada isu. Tak ada risau situ. Jadi tak payah risau lah kita nak bawa apa sambal ke apa ke semua di sana. Jangan tak perlu bawa. Iya. Jangan menambahkan berat beg. Okey. 2 malam di Kemboja. Selepas tu kita akan bergerak ke Vietnam. Sebenarnya Kemboja bila kita masuk je Vietnam, bahasa dia dah berbeza. Bezalah. Ia terasa jauh sangat kebeza. 100. Jauh sangat beza. 300. 360 darjah. Macam kita jumpa orang Melayu kat sini, tiba kita pergi sebelah cakap dengan orang India. Bahasa itu bahasa lain. Berbeza. Jauh beza. Tak ada persamaan di situ. Rupa pun lain kan? Vietnam ni rupa pun lain. Ya. Dia Vietnam ni lebih mak rupa ke China. Okay. Dah rasa sedap sikit bunyi rupa Korea. Orang sebelah rupa Korea. Masa sekarang. Okay. Okey. Kita tak sebut lagi harga mampu pergi ni. Okey. Harga mampu pergi. Okey, kita akan pergi ke 2 negara. InsyaAllah harga kita RM3,900 setakat ini. Untuk 2 negara tu ya. Untuk 2 negara. Perjalanan kita untuk 6 hari. Ya, 6 hari 5 malam. Semua dah termasuk di dalam tu lah. Ya. Maksudnya kita pergi pada 4 hari bulan Mac nanti, balik pada 9 Mac. Harga dia tadi berapa? RM3,900. Untuk dewasa. Kanak-kanak harga lain Untuk kanak-kanak ada pengurangan lah. Ada. Boleh bawa anak-anak ramai-ramai. Sebab kita nak ajar mereka. Betul. Cuma pengalaman saya mengikuti sebelum ni pun memang ada keluarga yang pergi kan. Ya, sebelum ni anak-anak ada, baby pun ada. Baby pun ada. Baby pun ada. Okey, dia begini ya. Easy kembara
kami sedar program ni bukan program kami. Okay. Program ni program IKIM. So kami menguruskan dan kami perlu jaga nama baik IKIM. Maksudnya yang pergi itu setakat inilah sepanjang kita bersama dengan Radio IKIM, saya rasa tiada sebarang isu dan kami menjaga kawasan tu kawasan yang kita kata kawasan bukan negara maju. Jadi kita menjaga orang tu sebaik mungkin dari sudut makanannya supaya tak ada timbul apa-apa semua. Jadi dengan itu IKIM juga akan terjaga nama baiknya lah. Kita tak mahu nanti orang pergi, oh macam ini program IKIM dah. Tapi insyaAllah anda kalau nak merasa naik remuk mesti boleh. Saya ingat Tak ada dah. Kemboja dah maju. Ada, masih ada remuk. Remuk masih ada di kilometer 8-9 macam tu je dah. Dah tak banyak dah. Saya pergi tahun 2011 merasa naik remuk. Menarik tau, betul. Kita cuba. Dalam banyak hal kalau ada, saya biasa meraihkan permintaan peserta. Kita akan stop kita punya jadual tu kalau tidak mengganggu untuk kita meraihkan apa yang peserta-peserta nak. Dan tu peserta macam itulah macam kita sebut minggu lepas, dia nak pergi tempat shopping tu dua kali, kita bawa. Tiada masalah. Kalau tiba seorang je nak pergi, kita bawa seorang tu. Kita jaga semua. Bawa naik taksi. Jadi kita jaga benda dia supaya dia balik tu dia puas hati. Kemudian di Vietnam, ini yang kita tertangguh pada minggu lepas, cerita di Vietnam. Malam pertama kita akan berada di perkampungan Chau Dok, insyaAllah. Chau Dok adalah perkampungan Islam. Jadi sebenarnya kalau siapa yang pernah tahu kita kata kerajaan Islam, Kerajaan Melayu Champa. Kerajaan Melayu Champa. Kerajaan Melayu Champa itu bermulanya di Vietnam. Bukan di Kemboja, bukan di Kampung Cham. Tapi di Vietnam. Dan kalau kita pergi ke Chau Dok itu dengan sungainya yang masih hidup, orang ada, kita nampak satu ketika dahulu inilah dia kerajaan Islam Champa. Dan Wali Songo itu yang turun daripada Arab, dia berhenti di Vietnam itu. Kan Vietnam itu tepi laut. Jadi dari situ pula dia bergerak pergi ke Indonesia apa semua. Jadi bila kita pergi ke situ, terasa inilah sejarah datuk nenek kita dah bermula di Vietnam. Jadi satu malam kita akan bersama dengan penduduk di situ. Bagaimana penduduk di situ menghadapi, yalah, Vietnam kan negara komunis dengan zaman komunis sampai itu. Tapi mereka boleh hidup, mereka masih boleh mengekalkan agama mereka. Kita akan bersama dengan masyarakat Islam sana. Dan okey, di sini saya nak beritahu, Easy kemarin, kami Easy Group lah. Easy Group, kami ada Easy Korban, ada Easy Fidyah, ada Yayasan Easy Prihatin. Jadi kita akan pergi sana tu, kita akan membawa bantuan sekali. Bulan satu lah ni kan? Ya. Easy kemara tak boleh kutip derma. Easy Korban tak boleh kutip derma. Dia tak ada hak situ. Tetapi Yayasan Easy Prihatin, kita sentiasa memberi dalam dan luar negeri, membantu orang dengan Yayasan Easy Prihatin. Jadi kepada siapa yang nak membawa bantuan, malah nak bawa apa semua, boleh berurusan dengan Yayasan Izzi Prihatin, boleh kontak nanti Izzi kemarin nombor yang sama untuk menghubungi Yayasan Izzi Prihatin. Kemudian begitu juga, kita ada Izzi Fidyah. Saya rasa satu-satunya syarikat yang ditubuhkan untuk mengutip fidyah hari ini kepada orang-orang lama ni. Kita banyak ketinggalan puasa. Banyak entah apa-apa kita buat dulu kan. Ramadan dah nak dekat. Nak ganti, kalau terlepas Ramadan nanti dia kena double pula tu nanti. Boleh hubungi kami je Izzi kemarin untuk bayar fidyah di Izzi Fidyah. Jadi dalam program ini kita akan bawa beras fidyah tadi untuk mereka makan lah. Kita bagi fidyah. Dan biasanya di Kampung Chau Dok ini biasanya program yang kami buat. Kami akan panggil orang situ untuk kita bagi fidyah kita. Dan kalaulah sesiapa yang teringin dia sendiri nak bagi fidyah dekat sana, dia bawa duit, jangan bawa beras, tolonglah. Dia bawa duit, kita beli beras kat sana, biar dia bagi sendiri. Terasa ini fidyah aku ni bagi pada penduduk di sana. Ataupun ni wakil lah. Ini wakil mak saya ni, fidyah ni saya bagi untuk ni. Wakil ayah dulu, saya kan? Ataupun mak yang dah meninggal, semua terasa macam tak puas hati nak bayar lagi fidyah tu, bawa, kita bagi peluang untuk ke sana. Jadi itu hari ketiga. Malam keempat. Malam pertama di Chau Dok. Okey. Esoknya pula, itu yang paling sononya, ada dua hari berbaki lagi. Kita akan terus ke Ho Chi Minh.
Ho Chi Minh ni kalau orang-orang dulu dia tak tahu Ho Chi Minh. Betul, dia tahu tak? Saigon. Oh, Saigon tu Ho Chi Minh lah. Nama yang sama. So pun Madras dengan apa dia? Dulu Madras semua tahu Madras. Chennai. Chennai itu Madras. Okay. Jadi banyak nama macam satu lah Newcastle. Apa dia? Newcastle. Kota baru. Oh, tertipu saya okey, tak apa. Jadi kita akan pergi ke situ. InsyaAllah dua hari akhir tu nanti, ini yang kami tertangguh cerita minggu lepas. So, kita apa yang kita akan buat, dia berbeza ya. Cerita sejarah sikit. Zaman, apa kita kata, Kucah Kaci dulu, Kemboja ini yang diserang oleh Pol Pot, umat Islam sana tertindas dan tidak melawan. Pasal kalau kita belajar sejarah dia, memang kalau melawan, kira matilah. Mufti itu, siapa yang melarikan diri daripada Kemboja masa zaman Pol Pot itu, anak isteri yang tinggal itu semuanya dia akan dibunuh. Jadi benda tu insyaAllah kita akan dengar cerita sana. Tapi berbeza dengan Vietnam. Vietnam yang dicuba dijajah oleh Amerika, dia orang bangun memberontak. Kerana itu kita lihat penduduk Kemboja dan penduduk Vietnam, dia ada dua sifat yang berbeza. Kalau di Kemboja, kalau kita pergi, kita boleh tengok lah perbezaan. Dia nampak. Dia meraihkan kita, apa semua. Berbeza dengan Vietnam. Okey, kau. Dia keras sikit. Yeah. Kalau di Kemboja, kita membeli barang, kita tanya, lepas tu tak beli. Okey. Tak apa. Di Vietnam, kau tanya, tak beli, siap, dia mati. Jadi, dua negara yang walau ada perbezaan. Sebelah. Jadi, kita akan, insyaAllah, kita akan membimbing masa kita macam mana nak shopping apa semua. Tak ada tertib dia. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Kita galakkan supaya tertipu. Kita kalau keluar negeri, tak tertipu, tak ada cerita. Janganlah sampai tertipu banyak. Tertipu sikit-sikit tu. Tanya kawan, kau beli berapa tak? Bila kawan sebut murah, kita mula rasa tertipu. Bukanlah main seorang. Kerana itu di antara petua membeli, saya selalu ajar, petua bershopping ialah, dah beli, tolong jangan tanya kawan berapa harga. Kecewa. Mana-manalah kita pergi, itu yang insyaAllah banyak benda yang kita akan dapat ilmu daripada yang bukan daripada kitab. Jadi, cerita shopping pula di Vietnam ni, saya bab shopping ni orang lelaki main, dia reti tengok je. Tengok apa tu? Yang pandai shopping kat Vietnam ni perempuan lah. Jadi kita bagi orang perempuan kita sedikit lah kan gambaran dia. Biasalah kebiasaan orang Malaysia suka pergi shopping kat Vietnam, buat baju. Beli kain, tempah terus, esok siap. Beli kain buat balik Malaysia bukan? Terus buat kat sana. Yang buat balik Malaysia pun dia. Banyak. Tapi kebiasaannya memang buat, sebab balik esok dah boleh pakai baju baru. Raya pakai baju made in Vietnam. Bawa contoh aja baju untuk ukuran. Kita suami ya, lelaki yang nak pergi, anak ramai. Jadi ambil contoh baju anak, saiz anak tu, pergi sana, buat sepasang semua. Sama aja. Saiz siap dah. Jadi settle dah tahun ini baju raya. Dan harganya murah. Nak buat berapa pasang pun buat lah. Jadi kurang-kurangnya settle lah. Tak payah fikir dah cari baju raya waktu ni. Betul. Dan sedondon juga tu. Tak kira lah kau pakai baju raya, baju ciongsam ke masa raya, baju apa, baju Melayu ke baju apa, buat apa semua. Semua dia orang boleh buat. Memang kepakaran dia orang. Apa jenis kain yang sana yang best sangat lah, kain jenis kain yang semua kain. Semua ada. Tapi kalau yang kita mahal kat sini macam lace apa semua tu, kat sana murah. Murah pun sebab lahan je murah. Murah. Bahaya juga, takut-takut kita pergi sana kena tipu. InsyaAllah. Kita tunjukkan kedai-kedai yang dah biasa. Kita bawakan Cik Mah dan juga Ustaz Azhar. Dan kami
Kami janji kami takkan ambil komisen kat baju tu. Kita takkan pakat dengan tuan kedai kau buat sini. Lepas tu kita ambil. Tak, kami takkan ambil benda tu. Satu pasar kenal. Yeah. Oh, semua kenal. Ah, insyaAllah. Kalau masih punya glamour lah sekarang ni. Yeah. InsyaAllah, untuk anda nak tahu kan, nak dengar, nak tengok-tengok juga sambil-sambil tu, anda boleh pergi ke Facebook EZ Kembara Travel and Tours, ataupun anda pergi ke website mereka di ezkembara.com, ataupun anda pergi ke IG di ezkembara_official. Ataupun boleh hubungi sekarang ni, boleh senang saja. Kalau nak hubungi pun boleh, WhatsApp pun boleh. Mereka akan membantu anda, melayani anda di 03-618-41542 ataupun 013-673-9000. Saya ulangi, 013-673-9000. InsyaAllah. Kita berhenti rehat sekali lagi. Baik, kita akan sambung lagi untuk seterusnya, selanjutnya selepas ini. Ya, mungkin ada lagi perkongsian lain yang kita boleh bawakan kepada anda. Nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan Pegawai Teknologi Maklumat Kontrak Grade F41 di Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM. Calon-calon hendaklah warga negara Malaysia dan berumur tidak kurang daripada 20 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. Memiliki ijazah sarjana muda dalam bidang teknologi maklumat, multimedia, komunikasi dengan kepujian daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Mempunyai pengalaman kerja dalam bidang penghasilan kandungan, content creation di platform media sosial di sektor awam atau swasta. Cekap dalam penggunaan kamera video, peranti pintar, penyuntingan video, grafik dan copywriting. Antara bidang tugas ialah menghasilkan kandungan pada pelbagai platform media sosial Radio IKIM dalam bentuk video, grafik, teks dan merangka strategi serta hantaran media sosial dengan cekap dan berkesan. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan sebelum atau pada 25 Januari 2023. Elina, perasan tak? Saya tengok sekarang ni kan banyak syarikat mempromosikan produk mereka di media sosial. Eh, mestilah Aisyah. Media sosial ini kan semakin mendapat perhatian sebagai platform penting yang interaktif dan efektif. Oh, patutlah. Sebelum ni, kita hanya bersiaran di Radio IKIM je. Sekarang, Radio IKIM tawarkan untuk bersiaran di Facebook dan YouTube. Menarik sangat tu. Saya tengok pengikut di media sosial IKIM lebih 1 juta. Dah, jom kita telefon sekarang. 012-686-9236 untuk tepas slot. Ikuti perkembangan-perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Infoya Islami. Sentiasa bersama berkongsi info terkini, pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih kepada anda masih lagi bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kita meneruskan lagi pengembara Muslim untuk malam ini bagi kita menceritakan tentang program yang dianjurkan yang melibatkan dua negara di Kemboja dan juga Vietnam pada bila? 4 Mac hingga 9 Mac nanti. Ya, jangan ketinggalan, letakkan nama anda, keluarga anda, anak beranak ini masih nak berdating dengan suami, isteri. Kan, insyaAllah. Bersama kita, kita masih lagi bersama dengan Ustaz Azhar Abdul Syukur, penasihat EZ Group dan juga Puan Nur Azimah Hasanuddin, Cik Mah, CEO EZ Kurban. Sebab kenapa ada EZ Kurban? Sebab nanti kita ada program juga dengan EZ Kurban kiranya kan? Dua dalam satu. Kemarin ni pun dua dalam satu. Orangnya satu. Alhamdulillah. Tadi kita dah panjang lebar cerita, maklum untuk memaklumkan kepada anda bagi menggambarkan suasana di Kemboja, di Vietnam masa kini kan, yang mana mungkin memberikan, menggamit ialah memori bagi anda yang mungkin terdahulu, terutamanya yang pernah mengikuti program sebegini, ada ruang untuk kembali. Mungkin kita nak reunion, mana tahu kan? Revisit tu dah pastilah. Jadi kita alu-alukan juga pada pendengar-pendengar setia kami yang mungkin satu ketika dulu pernah bersama-sama program ni. Jadi boleh juga turut sama untuk kembali bersama dengan peserta-peserta baru kan? Jadi macam peserta ni macam mana katnya? Sebab ada tanya, non Muslim boleh ikut sekali ke? Ni baru ni. Baru ni. Kita jumpa jap. Pertama sekali, kita buka ruang ni
Sehingga 80 orang lah. 80. Dua bas tu kita boleh urus lagi insyaAllah. Dua atau tiga bas. Dan setakat ni yang dah ada, dah ada 20 orang ada dah. Tinggal 60 lagi. Dia laju ya. Dan had umur ya. Okey, selagi sihat lah, insyaAllah. Sebab kita pun ada daripada Kemboja, kita akan masuk ke Vietnam tu dengan menaiki bas. Jadi kita, kalau yang dah berumur pun tapi memang fit, masih tak ada masalah insyaAllah. Macam saya lah. Macam awak lah. Alhamdulillah. Terpaksa kecik masuk, kita paksa. Soalan yang pertama mula-mula dibuka tadi. Ustaz Azhar pergi ke? Yelah, Kemboja ni kami pernah duduk sana tahun 2003-2004. Dua tahun. Macam saya katalah, kalau Cik Mah tu bercakap bahasa Kemboja, orang ingat dia orang Kemboja. Tahu, rupa-rupa dah ada tu. Tu pasal saya setia dengan dia. Walaupun duduk sana dua tahun ya, sebab dia boleh bahasa Kemboja. Bukan orang Kemboja. Dia orang Malaysia. Dia orang Malaysia, insyaAllah. Ayah semua orang Malaysia. Okay, lepas tu, peringkat umur tu, yang kecil pun terpulang. Kalau boleh dijaga anak tu, insyaAllah kita boleh dibawa. Kemudian selain daripada itu, soalan-soalan yang tengok tadi, non-Muslim boleh boleh pergi ke? Okey, saya nak beritahu ya. Easy korban, easy kembara, easy fidyah. Kita ada apa lagi? Yayasan Easy Prihatin. Ada bisnes lain lagi. Bersama saya itu, ada yang bekerja sebagai staff saya, ada yang anak Cina, budak Cina, berbangsa beragama Buddha, dia kerja dengan kami dah berapa bulan dah, ada 3-4 bulan dah. So maksudnya kami ini terbuka, walaupun bunyi itu macam apa, nampak Islam, kita Islam lah, tapi memang begitu. Islam itu sepatutnya boleh bersama-sama dengan meraihkan yang non-Muslim. Tak kira lah bangsa apa semua. Cumanya dia kena mengikutilah lawatan kita ke masjid, ke mana-mana. Dan saya pun dah bawa satu kumpulan daripada kampung saya, Sungai Besar, 20 orang tak silap saya. Sebahagian besar itu memang orang Cina. Orang Islam. Memang kami bawa pergi Kemboja lah. Pergi Kemboja, 3 malam, 4 malam saya lupa. Memang ada pengalaman lah ni pun. Jadi bila waktu-waktu yang lapang tu, okey, kau nak pergi free and easy lah untuk diorang. Kalau kita nak pergi masjid mana, okey, bebas. Nanti berjumpa kat mana. Nanti jumpa. Tak ada masjid. Jadi kalau dia nak bawa kawan-kawan dia, pasal di sana pun, kalau kita nak tengok, Kemboja bukan negara Islam. Kemboja negara Buddha. Vietnam negara komunis. Jadi tak ada masalah untuk kami, malah bukan kami galakkan. Kalau mana-mana kawan-kawan kita yang ada yang Muslim untuk ikut bersama. Dan ialah kita bukan menggalakkan. Tapi kami pernah juga, tak silap saya ke Tawau ya. Seorang ustaz, saya ni tak bertudung ustaz, boleh tak saya ikut? Saya jawab macam mana tu? Yang lelaki kami semua tak bertudung, boleh ikut, tak ada masalah. Bukan kamu seorang aja, lelaki semua tak bertudung. Jadi okeylah, kita bagilah, tak ada masalah. Bukan kata kat saya sebab rasa easy kembara akan menyediakan tentatifnya. Okey, itu tentang apa, persoalan-persoalan yang timbul sana. Lepas tu saya nak beritahu dari sudut perhubungan ya. Dari sudut internet, kita ni kalau tak buka Facebook, tak buka Instagram, tak buka pergi pasar balik, boleh, tak ada masalah. Sama dia nak beli SIM card sana, sebab saya tak syorkan beli SIM card lah, rugi saja. Pasal bila balik hotel, biasanya ada internet. Dan kadang-kadang saya rasa dalam bas pun ada internet. Jadi kita cuba cari bas yang ada internet. Kalau tak ada pun tak lama, pasal kita sentiasa bermalam di hotel. Jadi hotel tu ada wifi ni. Jadi perhubungan itu masih adalah di situ. Ada saja ya. Perkhidmatan untuk anda menghubungi keluarga, nak update dan sebagainya kan. Betul. Kalau update tu hashtag lah kan, kembara ke Kemboja dan Vietnam bersama Ikim dan juga Izzy Kembara. Itu paling penting. Lepas tu saya nak tanya Ikim lah. Ikim ada buat, dia panggil apa? Live apa?
Okay. Apa dia panggil kita? Kita bersiaran secara langsung. Berlintas langsung. InsyaAllah, kan? Dan lupa, kita di Kemboja juga, kita akan pergi ke, pasal kita bawa radio IKIM, IKIM FM. So kita akan pergi ke stesen radio sana. Radio Islam. Ya, radio Islam sana. Kita boleh tengok macam radio Islam sana beroperasi. Dan juga apa, TV yang online ni. Okey, Islamic TV. Ya. Memang menarik tu. Kita dah dapat kebenaran. Saya dah kontak dengan, alhamdulillah, dengan Menteri Agama di sana. Okey, dia kata, okey, silakan jemput IKIM datang untuk laporan, untuk lawatan. Untuk lawatan. Jadi ramai ni, kita kalau pergi tempat, mana orang bawa pergi ke TV? Mana dia orang bawa radio? Stesen radio. Di negara tersebut. Ya, yang ini kita boleh bawa. Dan untuk makluman semua, ya, Kemboja ni, pasal kami pernah duduk sana 2003-2004 tu, dan kami kerap pergi ke Kemboja bagi bantuan semua. Jadi sebahagian menteri Islam, sama ada lelaki atau perempuan, menteri wanita dia, sebahagiannya anak murid kami. Anak murid kami. Jadi ialah kita dengan anak murid, anak murid dengan kita, so dia akan meraihkan kita lah. Jadi ya, insyaAllah di sana tu, maksudnya kita di bawah pengetahuan kerajaan sana. Di Kemboja. Kita juga akan melawat, berziarah ke apa, kedutaan Malaysia. Kita dah berhubung dengan sana dan dia mengalu-alukanlah untuk kita untung datang ke sana. Untung kita jual nama IKIM ni, IKIM datang ni. Jadi nama kita tak ada apa-apa. Betul, pendengar-pendengar IKIM. Pendengar-pendengar IKIM juga. Bagi anda ni yang nak terus serta sama-sama lah kan, nak merasai kemeriahan bersama untuk kembara kali ini, anda boleh terus saja hubungi di 03-6184-1542 mulai esok tau, esok pagi. Malam ni tak ada, tapi anda masih boleh WhatsApp mereka di 03-6739-000 ataupun anda boleh pergi ke website mereka di easykembara.com, ke IG mereka, mereka aktif juga di IG, di ezkembara_official ataupun di Facebook mereka, Easy Kembara Travel and Tours. Okey, para pendengar ya, yang selama ni mendengar suara-suara DJ yang lemak merdu, saya tak tahu, kita tak tahu siapa yang akan pergi. Suara saya tak ada, tak ada masalah. Jadi insyaAllah kali ni dapatlah bersama-sama tengok perangai dia orang kat luar macam mana. Selama ni sopan sangat Allah, dia Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Kita kat luar kita nak tengok macam mana dia bawa kita dengan mereka, ya. Satu. Kedua, sebenarnya dulu setiap kali pasal Abun, orang budak-budak muda tak kenal Abun tau. Betul. Tak apa, kita perkenalkan nanti. Kita punya duta Easy Korban. Saya tak tahu saya akan bawa atau tidak. Tapi kebiasaannya kami akan pergi bersama dengan Abun. Tak tahulah kalau Abun dapat pergi kali ini. Kalau dapat, insyaAllah seronoklah kita. Kalau tak dapat pun, kita cubalah usahakan untuk dia bersama. Bertambah beriak lah. Ya, supaya kita pergi itu tak berhenti berpantul. Dengan gembiranya, dengan apa semua. Sambil, betul, kita di sana tengok ada perasaan insaf. Dalam masa yang sama, kita rasa gembira. Dalam masa yang sama, kita boleh menderma. Dalam masa yang sama, kita boleh bershopping. Jadi semua pengalaman itu kita kumpulkan dalam satu perjalanan 6 hari 5 malam ini, insyaAllah. Jadi kata-kata akhir mungkin, pesan-pesan jugalah daripada Cik Mah dan juga Doktor, Ustaz. Okay, biasanya kalau kita pergi ni, ukhuwah tu kuat. Jadi jumpa kawan baru dan cipta persahabatan baru. Termasuk juga di Kemboja. Saya nak beritahu lah, bila kita pergi ke sekolah tu nanti, kebanyakan anak-anak di situ, anak-anak yang miskin, anak-anak macam kita kata apa, yang bijak, ada peluang masa depan, tetapi kemampuan tak ada. Jadi di situ, kepada siapa yang nak ambil anak angkat ataupun nak menaja anak-anak tu nanti, kami anak-anak angkat kami ni sekarang ni yang ada belajar, yang ada di Mesir, sambung belajar. Ya, asalnya kecil gitu, kita baik, kita lepas tu kita kenal kepada siapa yang nak ambil dia sebagai anak angkat, sambung belajar. Jadi mak ayah angkat tu, seronok. Macam kami kan, anak kami dah besar-besar, nak tunggu cucu lambat lagi nak besar. Jadi kita seronok menaja orang macam ni, ya. Pahala berjalan terus. Kita orang cinta. Dan dia macam ni dah, kalau kita taja budak tu belajar agama, negara Islam Kemboja, negara Kemboja ni baru nak bangun. Jadi
memang ilmu yang diorang dapat tu dia akan bermanfaat sepenuhnya. Hmm. Kalau kita, macam saya kata, sebahagian menteri di Kemboja sekarang ini, anak murid saya dulu, yang kita taja bawa ke Malaysia, sekarang ni diorang balik jadi menteri buat kerja untuk ke pembangunan negara Kemboja, untuk kebajikan umat sebagainya. Itu asalnya sebahagiannya hasil tangan kita. InsyaAllah, amal jariah. Dan peluang itu masih terbuka lagi. Direct kepada siapa yang nak pergi nanti. Yang tak nak ambil anak, tak paksa pun. Tak ada masalah. Cadangan. Yang tengok, kita dah pinci ni anak-anak dah besar apa semua. Ada duit lebih. Sonok tengok, orang yang aku tadi asal ni pandai apa semua. Pasal betul, yang pergi, yang belajar tengok kandang tu semua yang pandai-pandai. Yeah. Cuma miskin. Jadi di situ peluang untuk kita menambahkan ukhuwah kita. Akan datang kalau tiba-tiba nak pergi semula ke Kemboja jalan-jalan. Ada dah orang yang menunggu kita di sana. Di Vietnam begitu. Dan untuk satu lagi, cerita sikit tentang kondisi Vietnam. Di tempat yang kita akan pergi tu, dia kalau kat Bangkok tu, dia ada Arab Street. Untuk Arab Street dia. Orang Arab pergi situ, makanan Arabnya, bahasa Arab semua dekat situ. Dekat Ho Chi Minh, Saigon, ada jalan, bukan jalan Melayu. Kanan tulisan Melayu. Malay Street. Oh, Malay Street. Makanan Melayu. Ada roti jalan. Baju kurung. Tudung. Memang nampak Melayu. Jubah. Yang satu ni, yang satu ni yang kami tak galakkan, ada tudung ni lofa situ. Ada tudung yang itu tak payah. Yalah, nak beli-beli tapi seeloknya jangan beli. Banyak yang tiruan lah. Tapi kalau kain dengan buat baju tu memang original. Jadi tak ada isu makan, tak ada isu nak beli. Boleh ke kami berbahasa Melayu? Tak ada. Dalam tu, semuanya pandai cakap Melayu. Abang sayang. Kalau kat lelaki lah perempuan, tak tahu macam mana sebut, saya pun tak tahu. Kakak. Jadi tak ada isu sangat untuk, apa kita kata, untuk berkomunikasi. Jadi selamat insyaAllah. InsyaAllah selamat. InsyaAllah. Ini kembara. Semuanya selamat lah kan. Betul. Untuk kembara 6 hari 5 malam. Betul. Ke Kemboja dan juga Vietnam. Jadi anda boleh hubungi nombor-nombor talian yang telah pun dinyatakan tadi. Terus sekali lagi di FB Kim FM saat ini. Di 03-618-41542. Ataupun boleh WhatsApp juga di 013-6739-000. 6739-000. Gerah depan tu kan. Untuk anda tanya ke apa ke, mereka akan melayani anda insyaAllah. InsyaAllah tarikhnya dari 4 Mac hingga 9 Mac. Dan menaiki penerbangan Malaysia Airlines insyaAllah. Harga mampu milik RM3,900. Harga mampu milik satu perkara. Dan kami usahakan insyaAllah. Maksudnya, kalau terlebih beli barang itu, insyaAllah selamat. Tak ada kena, pasal kita dah rancang dah. Jangan risau untuk membeli belah. Oh, seram juga. InsyaAllah. Kalau terlepas, tak boleh naik, tak apa. Kita uruskan pos. Tak betul? Kalau pos ni, katakanlah tiba seorang tu semangat nak beli anak untuk cucu dia, untuk cicit dia buat. Betul. Tiba-tiba satu bandar besar dia buat. Tak boleh nak buat dengan tuang. Tak apa. Daripada pos. Dalam hotel itu, kita panggil orang Kargo datang, dia rap pasal apa semua. Siap-siap untuk anda. Kita dah ada pengalaman, insyaAllah. Saya tu suka dengan orang yang berpengalaman kan, Ustaz Iman kan. Baiklah, kita sampai di hujung dah pertemuan kita ni. Sekejapnya dah masuk lalu. Tapi terima kasih banyak kepada kedua-dua tetamu pada hari ini yang berkongsi cerita dan berkongsi juga tentang kembara yang bakal berlangsung pada bulan Mac nanti. InsyaAllah. Dan ada lagi cerita-cerita yang lain, kita sambung lagi untuk minggu yang seterusnya. Jumpa minggu depan. InsyaAllah. Jadi apa-apa pun boleh terus hubungi dengan segera untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut. Dan juga mengisi tempat anda. Ada 60 lagi bagi saya. InsyaAllah. Baik, untuk pengisian pada kali ini, dah pun dirancang, dah pun mereka berpengalaman untuk berada di kedua-dua negara ini. InsyaAllah semuanya akan diatur dengan sebaik mungkin. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi untuk kedua-duanya. Sampai kita bertemu lagi minggu hadapan insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Di sini kau berdiri, berpijak di bumi, menjunjung langit yang luas. Pernahkah kau terfikir alam penuh rahsia anugerah yang Maha Esa? Berjalan, bermusafirlah, melihat kebesaran Tuhan.
datang.